memperkenankan saya untuk hadir bersama. Pertama-tama saya katakan ini sebagai satu keajaiban. Karena selama saya tinggal bersama bapak dan mama, itu belum pernah potong ayam untuk santap makan malam. Ya. Akhirnya waktu itu saya katakan saya mau jadi pastor dengan alasan saya mau makan ayam. Dalam satu keluarga ini, staf dari Efrat yang dipercayakan, saya pengurusan bagian dokumen Bapak Ibu yang berangkat sekarang ini. Dokumen-dokumennya semua saya yang ya, kenapa bisa sampai di sini, ini pun satu karunia. Tapi ya saya kuatkan, saya harus sampai. Dan begitu kita sampai di atas ya, kelelahan itu hilang ketika ya itu mujizat itu terjadi. Ya saya boleh sampaikan ini luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Teresia Jacinta Manu. Kami kebetulan berempat, sama-sama di sini dengan teman-teman sekalian, bapak ibu sekalian. Semoga ya kebersamaan kita ini terus berlanjut. Jangan sampai di sini ya pak ya. Maria Agustini Manu kami. Kalau dibilang bulan Maret, ternyata lahirnya bulan Agustus. Dalam hal yang begini rasa-rasa ada desakan yang menolak, tapi ternyata setelah memang dari awal saya naik-naik gunung tadi memang saya takut. Tapi setelah sampai di atas, saya lihat ternyata semakin ke atas rumah, semakin dekat dengan Tuhan. Untuk Efratur, karena saya bisa bergabung di sini pada beberapa hari, 7 hari gitu ya. Ya, kurang lebih. 7 hari. Ya, sama ya, berangkat. Semua ini adalah rencana Tuhan ya, karena saya tidak niat untuk dari Bapak Ibu semua, untuk liku-liku itu semua saya bisa hadapinya. Karena semua kehidupan manusia kan ada riak-riak, kerikil-kerikil ya kan? Iya. Semoga kerikil itu saya bisa lalui dan saya bisa sampai ke Lod dan Fatimah. Berasal dari sebuah desa kecil di tempat puncak tadi, bukan main. Indahnya ya. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya pada umur saya yang istilahnya sudah bau tanah. Saya senang sekali ikut ini tur Efrat tur ini kayaknya rahmat Tuhan ya, jadi saya masih sehat, Besan juga masih sehat semua, jadi kita bisa berangkat tahun ini. Saya Bu Yanti dari Pondok Gede. Oh Pondok Gede. Ya, Mama udah nggak kuat lagi gitu. Mama pengennya sekarang. Kenapa selama ini? Baik, bagus. Bagus ya. Dapat sesuatu apa Oma? Ya senang aja Om Mama. Senang ya. Oke, terima kasih. Cuma ngerepotin yang tampak tipis. Selamat melewati. Oh, bisa. Istri saya Agnes Indrawati. Wah, kebetulan saya dari Paroki Kelapa Gading. Kelapa Gading. Ya ini mungkin jalan Tuhan buat kita bisa. Saya sih ya luar biasa lah. Ya, terima kasih. Menyangka ya. Sebaik ini gitu. Jadi kita akan rekomendasikan selalu untuk apa teman-teman yang lain gitu. Ya, terima kasih. Mungkin itu aja. Okay. Terima kasih Romo dan Bapak Ibu sekalian. Oke. Okay. Wah, iya kita